tentera Gukah terkenal sebagai tentera upahan satu ketika dahulu. Oleh kerana bentuk muka bumi di negara itu yang mungkin susah untuk mereka bercucuk tanam dan bertani, maka salah satu pendapatan mereka ialah mengeksport tenaga kerja dalam bentuk tentera, polis, guard, pengawal peribadi dan selain itu, inilah pendapatan bagi negara ini. Ketika Perang Nepal, British telah menerima kekalahan yang teruk pada tahun 1812 dan British menghantar 30,000 anggota tentera untuk menghadapi 12,000 tentera Gurkha dengan harapan mereka untuk menawan Nepal dengan mudahnya. Tetapi mereka gagal. Perkataan Gurkha adalah merujuk kepada satu kaum di Nepal dan di utara India. Nama Gurkha berasal dari nama orang yang suci yang beragama Hindu, iaitu Guru Gorakhnath. Kehebatan tentera Gurkha telah menarik perhatian pihak British dengan kemampuan perangnya yang agresif di medan pertempuran, tidak takut mati, tahan dalam pelbagai keadaan. Pihak British lah yang mula-mula menggunakan askar-askar Gurkha untuk berkhidmat sebagai tentera upahan. Mereka juga diberi latihan khas dan berperanan sebagai barisan hadapan ketika berlakunya peperangan. Pihak British telah menubuhkan Brigad Gurkha bagi menempatkan beberapa puluh regimen dan unit Gurkha. Latihan bagi tentera Gurkha adalah sangat mencabar. Antara ujian-ujian yang perlu dijalani mereka adalah berlari mendaki bukit yang curam dengan jarak 5 km dan membawa bebanan 50 kg batu. Ujian-ujian dan cabaran ini merupakan prasyarat untuk mereka bertugas dan ditempatkan di luar negara mereka. Gurkha kemudian berkhidmat dengan British pada Perang Pindari pada tahun 1817 dan Perang Bharatpur pada tahun 1826 serta Perang Sikh pada tahun 1846 sehingga 1848. Tentera Gurkha juga membuktikan keberanian dan kesetiaannya kepada British dalam pemberontakan India pada tahun 1857 sehingga 1858. Mereka juga membuktikan kepada dunia bahawa mereka adalah sekumpulan tentera yang sangat fleksibel dengan segala keadaan dan mampu berperang di segala penjuru dunia. Ketika meletusnya Perang Dunia Pertama, sebanyak 100,000 askar Gurkha bersama British di medan perang Perancis, Mesopotamia, Persia, Mesir, Gallipoli, Palestin dan Salonika. Sementara pada Perang Dunia Kedua, sebanyak 112,000 tentera Gurkha bersama pasukan sekutu Commonwealth bertempur dalam perang di Suria, Afrika Utara, Itali dan Yunani sehingga sampai ke Malaysia dan Singapura. Gurkha mula hadir dalam sejarah negara ini sejak 74 tahun lalu. Mereka mula menjejakkan kaki di semenanjung Malaysia pada tahun 1948. Warga Nepal dibawa ke Malaya oleh British sebagai sebahagian daripada bala tenteranya. Askar British keturunan Nepal ini ditempatkan dalam unit khas yang dikenali sebagai Brigad Gurkha. Askar-askar Gurkha ini walaupun bertubuh kecil tetapi berbadan sasa, memiliki sifat berani, berdisiplin, handal berperang dan kesetiaan yang tinggi. Ketika darurat, Brigad Gurkha juga turut digunakan bagi memerangi Parti Komunis Malaya bersama dengan askar tempatan. Brigad Gurkha juga mahir dalam selok-belok di hutan untuk memerangi komunis. Keberanian dan kehandalan askar Gurkha tidak akan dilupakan oleh generasi selepas Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, tentera Gurkha tidak lagi berlaku sebagai tentera upahan, namun secara penuh bergabung dengan tentera kerajaan British yang terbentuk ke dalam Brigad Gurkha dan patuh di bawah peraturan tentera British yang telah ditetapkan. Kemudian, brigad ini banyak dilibatkan di dalam konflik bersenjata dunia. Brigad Gurkha juga tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan batalion di Brunei dan turut berperanan dalam operasi tentera British di berbagai wilayah seperti Afghanistan, Iraq dan Balkan. Kukri adalah sejenis pisau yang berbentuk melengkung mengarah ke depan yang sangat tajam dan direka bentuk untuk dapat memutuskan leher musuh dengan sekali sebatan. Inilah serba sedikit mengenai tentera Gurkha yang boleh admin kongsikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.